Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Java, pasti sehat ya. Sudah lama ya kita nggak jumpa. Sudah lama JavaScape nggak bikin konten. Karena kemarin banyak kesibukan kerjaan. Jadi dari saya sendiri nggak sempet ya bikin konten. Nah, mumpung agak santai dan kita ada kerjaan dekor untuk hari Jumat dan Sabtu. Nah, sekarang waktunya bikin konten. Ya, moga-moga bermanfaat buat semua. Oke, kali ini kita dapat klien di sekitar Jalan Veteran, Yogyakarta. Tentu saja dengan ukuran akuarium 70 panjang, lebarnya itu 30 dan tingginya 40. Konsepnya sama kayak dulu yang kita kerjakan waktu di tempatnya Mak Eso Imah, kurang lebih hampir sama dari sisi desain layout ataupun tanaman juga kurang lebih hampir sama. Ini tidak memakai injek CO2, jadi tanaman yang kita pakai nantinya juga bukan tanaman-tanaman yang berat ya, tanaman kayak yang gampang-gampang, yang low maintain, low perawatan juga. Seperti biasa, kali ini main projectnya dikerjakan oleh Nova. Kebetulan Nova besok itu hari Kamis ada kegiatan di luar Jogja, jadi ngerjain hardscape-nya hari ini. Terus nanti juga kalian semua akan aku ajak ke tempat salah satu pengrajin akuarium di Jogja. Kebetulan untuk proyek kali ini beliau yang mengerjakan akuariumnya. Oke, kita sambil nengok-nengok Nova ke belakang, sudah sampai mana hardscape-nya. Oke. Oke Sobat Java, kali ini kita sudah di ruangan belakang melihat Nova yang sedang bikin hardscape. Iki konsepnya padha ngene kaya ngene. Konsep natural, hampir sama kayak sing ning gone Mak Eso Imah ya. Nah, terus untuk akuarium ukuran piro iki? 70. Lebarnya 30 ya. 40. Dua sisi. Satu sisi. Dia agak ini agak trauma dengan dua sisi, guys. Kayu yang dipakai biasa. Oh, rasa mala. Ini sedang proses merakit. Nanti saya akan sertakan tanknya Mak Eso Imah dulu kayak gimana. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kayu kita pakai kayu rasa mala, terus untuk batu karena akuariumnya enggak begitu tebal, jadi kita memakai batu lava rock biar enak dibentuk juga kayak gitu. Nah, ini sedang dalam proses pembentukan. Tetap pakai tisu. Nah, ini batunya. Nah, ini kita memakai batu lava rock. Ini banyak ditemukan di penjual-penjual ikan sama penjual-penjual aquascape sih, jadi nggak begitu susah itu. Oke, sambil mantengin Nova bikin hardscape, kita sambil cek and recheck yang lainnya juga ya. Oh ya Sobat Java, mungkin Sobat Java kedepannya bakalan sering melihat orang-orang baru di sekitar JavaScape ya. Contohnya proyek sekarang ini kita menggandeng salah satu pengrajin akuarium. Kenapa bukan dari kita sendiri? Karena ya Sobat Java tahu sendiri bahwa setahun belakangan ini wabah corona lagi benar-benar mengacaukan semua lini ekonomi. Salah satunya adalah ini pengrajin-pengrajin akuarium, terus jasa dekorasi aquascape dan lain-lain lah. Kayaknya hampir semua ya. Cuman
bagaimana caranya supaya kita juga bisa tetap terus berkembang dengan walaupun dengan kondisi seperti ini. Salah satunya ya kalau kita misal dapat project ya harus saling bantu. Untuk beberapa project kemarin juga ada featuring, cuman nggak sempat di video. Ada beberapa project kayak waterfall, terus kita ngerjain project kayak landscape kayak gitu, kita kerjasama featuring sama beberapa scapers dari ya punya toko, terus sama-sama saling berbagi lah, intinya seperti itu. Ini juga saya dapat nasihat itu dari sahabat saya, Bung Erik Sukamti. Kebetulan dulu waktu Bung Erik ini awal-awal main aquascape juga punya slogan ya. Jadi ngelarisi koncone dewe. Jadi apabila sobat Java punya kerabat atau temen yang lagi usahanya agak iya punya apa berpengaruh covid ini berpengaruh besar buat dia, ya jangan segan-segan untuk saling tolong menolong, karena ya sekarang saatnya, apalagi ini bulan puasa ya. Oh ya sobat Java, saya bersama tim tak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan ya. Oke, project ini sebetulnya harusnya hari Selasa ya, harusnya hari Selasa dimulai, besok udah dikirim, cuman kebetulan hari Kamis Jumat itu saya ada proyek di luar, jadi mau nggak mau harus ikut antrian. Jadi hari Sabtu kita akan antar ke sana, begitu. Kis yang sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Oke sobat Java, sekarang kita berada di apa ini? GS Aquarium ya? GS Aquarium punya ya Mas Gandung. Jadi misal sobat Java mau bikin akuarium bisa datang ke sini. Alamatnya nanti tak taruh di link deskripsi bawah. Ini daerah di to ya? Dusun Malang Rejo Utara Jogja Bay. Nanti sobat Java bisa cek di link deskripsi di bawah. Iki juragane Pepa Bos. Hadir. Oke. Rame yo. Alhamdulillah. Oke. Iki nek misal sobat Java mau bikin akuarium meh seko cilik, ngantek tekan paling gede kayak gara pirang meter pak? 2 meter 3 meter untuk predator ya. Untuk aquascape monggo langsung ke sini. Ini kebetulan, nah ini nih yang kita akan bikin di hari Jumat. Nah ukuran 70 cm. Oke. Untuk sobat Java yang berada di sekitaran Maguharjo, Purwomartani, Wedomartani, pokoknya yang di Jogja, kalau kalian mau bikin akuarium bisa ke tempatnya Mas Gandung. Untuk Google Map-nya tinggal ditulis GS Aquarium. Orangnya ramah dan bisa diajak sharing juga loh.
pokoknya anjay banget. Nah, ini dia akuariumnya. Dengan panjang 70 cm, lebar 30 cm dan tinggi 40 cm. Ini cocok banget untuk konsep natural. Untuk ketebalan kaca, saya menggunakan tebal kaca 8 mm agar lebih safety. Oke, alhamdulillah proses hardscaping udah beres. Sekarang kita mau planting ya. Sebelumnya kita mau isi air untuk basahin media dulu. Oh, penasaran kan hasil hardscape-nya kayak gimana? Oke, kita cek. Nah, ini hasil hardscape-nya. Ini pure natural ya. Ini natural. Habis ini kita mau isi air, lanjut planting. Oh, ikutin aja sampai kelar pokoknya ya. Yang penting kita enjoy. Oke, cekidot. Oke, selamat pagi Sobat Java. Kita mau antar pesanan aquascape ke tempat klien ya. Oke, nanti ikuti aja prosesnya dari mulai caranya gimana. Wah, ini yang belum pernah saya share, gimana caranya ngisi air kalau misal kita kirim aquascape yang udah jadi. Nah, itu aquascape-nya ya. Nah, di bawah. Oke. Oke, kita jalan dulu ya. Ciao. Oke Sobat Java, akhirnya kita sampai juga di tempat klien kita. Namanya Ibu Mega. Kesan pertama melihat aquascape, beliau alhamdulillah senang sekali. Dan kita juga senang ya, kalau konsumen kita senang, kita juga jadi happy gitu. Saat ini kita sedang melakukan proses pengisian air dan juga melakukan penambahan beberapa tanaman di bagian ranting. Oh iya Sobat Java, kita mau kasih tips and trick bagaimana cara pengisian air supaya substrat yang kita udah tata tidak hancur. Tips yang pertama, pada saat proses pengisian air bisa gunakan cawan atau sejenisnya. Ini dimaksudkan ketika air masuk tidak merusak substrat yang sudah kita tata. Tips yang kedua, jangan lupa gunakan dakron. Ini bertujuan untuk jaga-jaga apabila air tidak dalam kondisi yang baik. Tips yang ketiga, masukkan air secara perlahan dan pastikan arus air tidak merusak substrat. Dan yang terakhir, apabila kita sudah selesai semuanya, jangan lupa masukkan bakteri cair ke dalam akuarium kalian. Ini bertujuan untuk menjaga kestabilan parameter air dan mempercepat proses maturisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.